Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim, ala kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'i ila al huda wad dilal 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab keluarga Nabi yang ketujuh. Al-Muslimuna muhibbuna li ahlil bait. Orang-orang Islam itu mereka adalah pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal muhim an ya'lamu aidan annal muslimina kullahum min ahli sunnati wal jama'ati yuhibbuna alal baiti al mahabbata shadiqah annabi'ah minal i'tiqadir rasikh biwujubi hubbihim ala kulli muslimin. Di antara hal yang terpenting yang harus diketahui oleh keluarganya Nabi pula adalah orang-orang Islam secara keseluruhan yang berpegang teguh dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, mereka mencintai keluarga Nabi dengan cinta yang benar, cinta yang jujur, yang tumbuh dari keyakinan yang kuat, dengan akidah yang menyatakan kewajiban cinta kepada keluarga Nabi bagi setiap orang Islam. Di dalam akidah sunnah, ahli sunnah wal jamaah diajarkan di dalamnya mencintai keluarga Nabi sebagai bentuk keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diperinci dari akidah ahli sunnah wal jamaah, di dalam akidah ada yang dinamakan dengan iman birrusul, iman kepada para rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bentuk keimanan kepada Rasulullah banyak caranya. Di antaranya mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu yang ada di dalam akidah sunnah ahli sunnah wal jamaah. Karena itu orang yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah pasti mereka cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang benar. La ifrat wa la tafrit, enggak terlalu berlebihan, artinya cinta yang membutakannya sampai-sampai apa yang diwajibkan oleh Allah yang lain ditinggalkan karena cintanya, diajak kemaksiatan nurut, enggak sampai seperti itu. Juga wa la tafrit, enggak sampai sembrono, sampai kurang ajar kepada mereka, benar-benar cintanya itu benar. Karena itu yang diajarkan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang mana cinta itu di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, al-mustanid ilal ayatil karimah minal quranil karim wal ahadithi thabita as-sahihah min akwalis sadiqil amin sallallahu alaihi wasallam. Yang bersambung, yang bersanad ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah tentang cinta kepada keluarga Nabi pula dari ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah sudah digariskan oleh Allah dan Nabi Muhammad, yang di dalamnya juga mengandung cinta kepada keluarga Nabi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya, bukan buatan orang-orang baru, tidak, tapi dari Nabi Muhammad dan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Ibn Taimiyah pernah mengatakan waqad tsabata fi haditsin sahih.
annahu lamma nazala qauluhu ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sa'ala sahabatu kaifa yusalluna 'alaihi. Pada dalam hadis yang sahih bahwa ketika turunnya ayat Al-Qur'an, ayat yang memerintahkan terhadap orang-orang yang beriman untuk bersolawat, setelah Allah mengumumkan bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat, ayat yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, para sahabat bertanya, bagaimana cara kita bersolawat kepada nabi? Karena kita diperintahkan untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, wa sallimu taslima, dan bersalamlah dengan salam yang terbaik. Ketika sudah ada perintah, maka wajib. Lah mereka sahabat tanya bagaimana caranya kita bersolawat. Enggak mau membuat sendiri, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Rasul menjawab, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatih. Katakan ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad dan keluarga, istri dan keturunannya. Wa qad istanbata rahimahullahu min qouli sallallahu alaihi wasallam. Telah diambil ilmu oleh Ibn Taimiyah dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diambil hukum oleh Ibn Taimiyah dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanah min walad Ismail. Allah memilih Kinanah dari garis keturunan Nabi, ada di antara mereka yang bernama Kinanah. Lah Kinanah itu adalah dari keturunan Nabi Ismail, dipilih oleh Allah dari keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau diteruskan nasabnya sambung ke Nabi Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih kaum Quraisy dari keturunan Kinanah. Dan itu pernah kita sampaikan bahwa Quraisy itu adalah Al-Kinani, keturunan Bani Kinanah, keturunan Kinanah. Itu mereka Quraisy. Kalau di atas Kinanah tidak dinamakan Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan ketika turun dari kaum Quraisy, ada yang dipilih yang termulia di antara mereka adalah Bani Hashim. Kaum Quraisy itu banyak. Di antara kaum Quraisy itu juga Khadijah binti Khuwailid itu dari kaum Quraisy, tapi bukan dari Bani Hashim. Yang termulia di antara yang ada di Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan aku dipilih oleh Allah dari keturunan Bani Hashim. Jadi keturunan mulia menurunkan orang yang mulia ke orang yang mulia sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garis keturunan yang paling mulia di antara kaum Arab di saat itu. Anna ahlal bait min afdhalil khalq. Beliau beristimbat Imam Ibn Taimiyah mengambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwasanya keluarganya Nabi adalah paling afdolnya makhluk. Maksudnya setelah para Nabi, setelah para sahabat, keluarganya Nabi adalah paling afdolnya makhluk. Kalau yang ada di zaman Nabi seperti Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, paling afdol di antara mereka, walaupun di antara para sahabat. Ini menurut Ibn Taimiyah. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengajarkan paling afdal setelah para nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, seperti urutan mereka menjadi khalifah. Tapi Ibn Taimiyah beristimbat mengambil kesimpulan dari hadisnya Nabi bahwa keluarganya Nabi adalah paling afdalnya makhluk. Karena apa? Karena dipilih oleh Allah dari Kinanah keturunan Nabi Ismail, dari Quraisy keturunan Kinanah, dari Bani Hashim keturunan Quraisy, dan dipilih di dalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala raiba
Karena itu tidak ada keraguan lagi an a'malahum afdalul a'mal. Perbuatan mereka, amal ibadah mereka itu paling afdalnya amal. Wastambata ba'dul ulama al-ajla. Para ulama yang lain, orang-orang yang mulia, mereka beristimbat, mengambil kesimpulan bi anna hubba alil bait, bahwa mencintai keluarga Nabi adalah hukumnya fardun, wajib. Sebagaimana juga disampaikan oleh Farazdak. Disampaikan oleh Farazdak memuji Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kan beliau mengatakan hubbuhumu fardun wa bughdhuhumu kufrun. Mencintai keluarga Nabi adalah wajib, membenci mereka menyebabkan ke dalam kekufuran. Tidak disebutkan maknanya kufur di dalamnya. Bisa berarti kufur keluar dari Islam karena membenci keluarga Nabi berarti membenci Rasulullah secara tidak langsung. Bisa juga kufrun ni'mah. Karena adanya keluarga Nabi adalah amanun li ahlil ard, menjadi keamanan untuk penduduk bumi. Kalau mereka membenci yang menjadi keamanan, dia membenci kenikmatan yang diberikan oleh Allah berbentuk keamanan. Lah itu diambil hukum tersebut, kesimpulan tersebut karena banyaknya hadis yang meriwayatkan, dan itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan awal. Bal innal ladzi yunzaru fil haditsis sahih. Bahkan yang dilihat, yang dipandang, yang diperhatikan di dalam hadis sahih, hadis yang diriwayatkan, inni tarikun fikum musagalain kitabullah wa itrati wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Hadis tersebut yata'akkad, menjadi penguat. Ana alil bait hum qudwatul muslimin. Sesungguhnya keluarga Nabi adalah teladan bagi umat Islam, secara seluruh umat Islam. Kalau ingin mencari teladan yang baik adalah keluarga Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang ditinggalkan adalah kitabullah dan keluarga. Artinya, kalau kita ingin tahu makna Al-Quran yang sebenarnya dari keluarganya Nabi, karena mereka tidak akan berpisah. Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad mengatakan wa ma'al Qur'an fi gharani, selalu bersama Al-Qur'an. Tidak mungkin keluarganya Nabi keluar dari jalur Al-Qur'an, yang mereka berjalan di jalannya Nabi, selalu bersama Al-Qur'an. Artinya khulasatul Qur'an, ringkasan Qur'an berada di dalam keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti mereka berarti menjadikan Qur'an imam. Mengikuti mereka berarti menjadikan Qur'an adalah imam, maka dia akan selamat. Juga karena mereka mengetahui isi dalam Al-Qur'an, wastiqamatihim, dan mereka juga orang yang istiqamah. Para keluarganya Nabi, mereka yang orang-orang soleh di antara keluarga Nabi, orang ulama-ulamanya itu mereka jalurnya istiqamah. Khususnya mereka yang ada di kota Tarim, khususnya. Pada umumnya para ulama yang dari keluarganya Nabi, mereka itu benar-benar istiqamah dalam menjalankan kehidupan sesuai jalur para salafnya. Wa annahum fi nadharil muslimin amsilatun hayyah litamassuk bil Islam alladzi jaa bi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Dan mereka keluarga Nabi di dalam pandangan umat Islam adalah contoh yang nyata di dalam berpegang teguh dengan kekuatan Islam. Jadi kalau kepingin tahu orang yang Islamnya kuat, yang Islamnya itu mantap, tidak ada yang melebihi keluarganya Nabi. Kenapa? Ibarat itu kalau ada grup yang memiliki ibaratlah sound system. Mereka itu semuanya saling merasa memiliki. Tapi ada di antara mereka yang paling merasa memiliki, sehingga perhatiannya lebih daripada yang lain. Misalkan ketuanya, dia merasa memiliki daripada yang lain. Lah ketika mereka sudah pensiun, turun ke anak-anaknya, yang paling perhatian juga anaknya, bukan orang yang lain. Yang paling perhatian adalah
anaknya. Begitu juga Islam. Yang paling perhatian dengan Islam adalah Nabi Muhammad di zaman itu. Setelah Nabi Muhammad, siapa? Apakah orang lain? Enggak, mereka juga perhatian. Para sahabat perhatian, para tabi'in perhatian. Tapi yang paling perhatian di antara mereka, yang paling berpegang teguh dengan Islam di antara mereka adalah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, fa innal jadir bi alil baitil kiram an yakunu ala mustawa ragin yaliku bi makanatihim. Sudah semestinya keluarga Nabi itu harus berada di tempat yang tinggi, yang cocok dengan kedudukan mereka. Artinya keluarga Nabi itu harus benar-benar mengikuti jalur ayah demi ayah, sehingga mereka itu mulia, baik di hadapan makhluk ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhhirillahi lahum, cocok dengan apa yang telah disucikan oleh Allah untuk mereka, karena mereka sudah disucikan dari kotoran, sehingga mereka tidak pantas kalau mereka tidak mengikuti jalur ayah-ayahnya. Wa amruhu bi'iyahum an yatadzakkaru fadlahu alaihim. Dan semestinya keluarga Nabi itu mereka memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, yaitu selalu merenungi, mengingat-ingat karunia Allah, anugerah Allah untuk mereka. Wa ma anzala bi sya'nihim khassah, dan apa yang diberikan oleh Allah dengan keadaan mereka yang khusus. Wa bil muslimina amma, keluarganya Nabi mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah itu dari umum karena dia Islam, juga khusus karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yatadzakkaru sila al-gawiyyah allati tarbituhum bi kitabillahi wa tahmiluhum mas'uliyatan khassah fil iltizam bi ahkamih. Dan hendaknya mereka keluarga Nabi itu selalu memiliki ikatan yang kuat, yang mana telah diikat dengan Al-Qur'an dan telah diberi tanggung jawab untuk mengemban apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an dari hukum-hukumnya. Hendaknya mereka selalu mengingat-ingat tersebut dan memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Qur'an. Nah, itu kalau kita perhatikan keluarga Nabi itu orang yang paling getol dalam Al-Qur'an. Bukan dalam mempelajari kiroahnya, bukan, tapi di dalam memahami makna daripada Al-Qur'an. Sampai di antara mereka memiliki kefahaman yang tidak disebutkan dalam ulumu tafsir. Dalam ilmu tafsir mereka tidak hanya mereka yang dapatkan dari ulumu tafsir, tapi mereka mendapatkan dari Allah lebih daripada apa yang didapatkan daripada ulumu tafsir. Sehingga seperti Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf dalam memberikan makna dalam beberapa ayat Al-Quran, memberikan makna yang tidak kita dapatkan di dalam tafsir-tafsir yang lain. Tapi tidak menyalahi hukum yang ada di dalam tafsir, sebagaimana itu pernah dijelaskan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni di Madras di Pasuruan. Fahani an lakum alal bait bihadan nasabil karim. Maka keberuntungan bagi kalian yang menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki nasab yang mulia. Mereka memiliki keberuntungan dengan hal tersebut. Karena itu kita sebagai awamul muslimin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada mereka bantuan untuk mengemban tanggung jawab ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kekuatan kepada mereka untuk mengemban tanggung jawab yang sudah kita bahas. Dan mudah-mudahan mereka bisa menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadi tauladan yang terbaik untuk umat Islam. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.